Hi guys, jadi ya hari ini aku mau mau makan soto, tapi sebelum kita makan sotonya kita harus lihat cara meraciknya itu kayak gimana ya. Cikidak. Jadi ini tuh daging, terus potongin kentang, terus dikasih tomat, dikasih seledri, daun bawang, garam, dan sasa. Habis itu dikasih emping, dan ini wah gila sih, ini santannya guys. Ini kuah santan yang ditunggu-tunggu sama orang, ya kan? Lama banget kita nungguinnya, tapi gak apa-apa, tungguin terus sampai kalian lapar ya guys. Tunggu, sebentar. BTW lama banget ya, udah aku skip aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gimana ya sih kenal abang gue. aku Adi yang punya channel YouTube ini. Jadi hari ini, di video kali ini aku bakal nge-review soto, yaitu soto Betawi Bang Jun, tepatnya di Tangerang Selatan, Kecamatan Penokaren, Kelurahan Segi Baru, Jalan Haji Rasak, RT 2 RW 2. Buat kalian yang pengen makan soto tapi di ala-ala tempat kebun atau apa, kalian bisa datang sini karena ini worth it banget, ini enak banget. Terus ini tuh soto Betawi yang pasti kuahnya santan-santan, enak gimana gitu, tapi ada juga kuah bening, nggak kalah enak juga sama soto santan ini. Jadi kalian jadi murid bayangan, jadi kalian jangan lupa nonton video ini terus, jangan skip pokoknya. Oke guys, sekarang aku mau makan sotonya karena ngelotot banget. Anjir, ini dagingnya juga nggak main-main cuy, gede-gede banget parah. Ini aku makan soto daging santan tapi pakai mie. Enak banget ya anaknya. Emang. Kenapa enggak senang? Canda, senang. Bentar ya guys, aku mau tuang dulu ke nasi. BTW lihat dari kamera apinya banyak banget karena aku suka banget sama emping. Karena emping tuh enak banget sih. Kecil. Ya banyak guys, semuanya guys. Dekatkan ya, dekatkan. Wah. Nih. Isinya enggak main-main cuy. Daging, mie. Ah, pokoknya enak banget sih. Kita coba ya. Sambalnya enak banget, dah. Sambalnya lagi pedes, dah. Enak banget. Enak banget, penting. Masa sok kuahnya. Enak banget lah. Dagingnya gede banget sih. Dagingnya gede banget. Sebetulnya rasanya dikit aja karena jangan dia. Makan ya. Enak banget. Tambah lagi guys. Nggak pelit, ini kayaknya nggak pelit, cuma namanya kuahnya mantep banget, parah. Ini campur nasi. Jadi yang biasa aja. Di sini tuh banyak makanan guys, ada wedang jahe, ada jahe susu, ada nano-nano, ada pokoknya dari makan tradisional tuh banyak banget di sini. Tadi rebus, ada bakso, ada terus ada ketiak, ada seblak, ada menu yakult, pokoknya banyak variannya. Kalian harus kesini, yang datang, yang dekat berapa cepat keburu viral yang, tapi udah viral ya deh. Udah viral gimana dong guys? Oh ya, ini dia yang nanti nyelur. Aku abisin dulu ya. Sampai ketemu lagi, jangan di skip. Ini bumbu-bumbunya tuh berasa banget. By the way, asik. Tinggal dikit guys. Rempah-rempah. Apa ya? Kayak rempah. Iya kayak rempah gitu, santannya tuh berasa, semua bumbunya tuh masuk gitu. Bumbunya tuh diulek sendiri ya. Nggak di blender. Nggak di blender. Emang buat tantang tuh emang paling mantep sih. Dagang.
Oh iya, ada bakaran juga di sini. Karena saya yang jual. Ini dagingnya aja tuh masih banyak. Ini nggak bisa habis makan daging. Parah, banyak banget ya. Daging semua nih. Ih, gila. Tapi kapan besok balik ke Pin? Kalau enak banget ya, Din. Kalian makan dulu, lalu. Oke kalian, karena ini enak banget, bener-bener enak banget dong. Kalau menurut alamatnya di map itu ada Wedang Jaya Sineng. Terus itu aja. Itu ada soto banyak deh pokoknya yang tadi saya jelasin. Tadi aku jelasin guys. Guys, ini daging terakhir guys. Ya kan? Udah. Ini pedas banget sambalnya sih. Aku tahu cara makannya. Biar nikmatnya makin hakiu-kiu. Perpaduan emping melinjo sama dagingnya enak banget, sama santannya parah. BTW ini ada yang baru sampai. Kita sekalian review minumannya ya. Kembali lagi. Sekarang udah beda sih. Sekarang kita minum. Kalau selamat banget. Di sini minumannya ada minyaku, kan cakul, nanang, wedang jahe, teh manis, es campur, es uut. Terus es jeruk, banyak deh pokoknya varian-varian minumannya. Besok kita kayak bakal nge-review wedang jahe deh. Terus kayak wedang jahe, es jahe, nanang, es jeruk. Pokoknya aku mau. Aku mau. Sumpah kenyang banget. Coba kalau ngerti aja deh. Hai, jadi aku sudah mereview semuanya. Makanan udah, minuman udah. Itu baru satu, baru dua macam ya. Satu minuman megawai aku, dan satu lagi soto Betawi santan, soto daging Betawi yang kuahnya kuah santan. Jadi besok aku pasti bakal review makanan-makanan yang ada di sini biar kalian nggak pusing nih pas kesini kalian mau makan apa. Jadi kan udah ada kayak kayaknya dimakan begitu tuh kayaknya enak deh, kayaknya bikin lo deh kayak gitu. Oke, guys, sekian video dari aku. Ih, udah kayak presentasi guys, sekian.
segitu aja video dari aku. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan karena baru pertama kali aku review makanan ya kan. Pokoknya kalian dukung channel ini terus biar nambah subscribernya, dan kalau nanti udah sekian ribu aku bakalan giveaway buat kalian para subscriber aku dan abang aku.